Cita-cita mpok. Cita-cita gue nih. Pengen. Pacaran sama satpam. Dia pernah pacaran sama satpam beneran. Sudah tersampaikan. Oh, iya sempat pacaran sama satpam. Iya, yeah, sudah. Satpam sekolah. Satpam sekolah. Diapain sama satpam? Diapain sama satpam? Dijagain. Iya. Terus itu hamilnya karena dia? Bukan. Suaminya beda. Karena sama satpam. Suaminya sekarang, itu dulu. Beda. Beda ya? Itu beda. Kisah masa lalu. Eh Livi, tapi ngomong-ngomong. Kamu sekolah ya? Kamu tuh sekolahnya masih? Enggak, udah lulus. Dari? Dari Australia. Oh, Australia loh. Belajar lompat kangguru di sana ya? Bukan. Kamu ambil jurusan apa, Liv ya? Ambil marketing. Ini udah masternya. Iya, MBA kan ya? Bukan, yang ini profesor. Profesor. Eh beneran kamu lulus? Lulus dong. S1? S1. S1, kenapa gak kerja di bidang itu? Karena enakan dapat duit di sini. Iya benar. Oh, jujur amat. Oh iya sih, iya ya. Ayo bohong deh. Dia emang polos. Tapi jawab jujurnya. Tapi itu katanya selain kuliah, kamu juga pernah kerja part time sambil ngepel sama nyuci. Ada videonya enggak? Ada dong. Livi beneran. Iya, di luar negeri biasa ya. Iya, ada biasa. Ini mau diapain ya? Livi, bersihkan. Livi, bersihkan. Ada sapu, ada sampah. Wah, Yusi sakit. Bersihkan. Yusi sakit. Livi perlu bantuan gak? Ibu Marisa mau bantuin kamu? Oh iya, boleh. Sapu dulu, megang sapunya aja bagaimana megang sapu? Ayo kan gak nyapu di sana. Agak ngerti ya. Sakit Yu. Bukan begitu caranya. Tunjukin, Pak. Livi gini dong caranya nih. Nih gini loh. Tuh. Bukan begitu nih Neng, megang nyapunya Neng, begini Neng, tuh, ya, jadi, masukin ke kantong. Ngerti? Di rumah gak pernah ngerti. Kerja, tapi ketika di Australia justru suruh ngepel. Iya, ngapain kerja di sini kan ada mbak. Iya juga, iya. Di Australia ngepel digaji berapa? $20 an hour. Satu jamnya $20. $200,000, $250,000. Di mana di sana dia sari dia. Yuda po lu jadi tukang ngepel aja sana po. Berapa jam kamu tiap kerja berapa jam? 8. Berarti 8 kali 2 juta. 1.500.000 dong, hampir 2 juta. Biaya hidup, biaya hidup tinggi. Tapi biaya hidupnya juga tinggi. Iya. Ya udahlah aku kalau gitu. Karena kalau kita hidup bareng aja lah di luar negeri. Oh, yang biayain ya? Hah? Yang biayain ya? Hah, enggak masalah. Ini Livi adalah anak dari Mami Susan, pengusaha karaoke dan properti. Wow. Ini tapi part time di Australia. Itu tujuannya hanya untuk nambah uang atau pengen mama. Mandiri aja? Kepengen nge-vlog sih. Oh, kebutuhan vlog aja. Iya. Abis ya juga ini... kepengen duit jajan tambahan juga. Bagus. Dia mandiri. Iya, mandiri orang. Kamu enggak pengen rusin usaha mami kamu karaoke? Karena kalau mami kamu buka karaoke, aku bisa karaoke tiap hari nanti. Ada beberapa foto.